Selamat datang kembali teman-teman di channel kita, yaitu channel Mikir Gaming. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi kita pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan bermain game. Dan game yang akan kita mainkan adalah game dari RCA Studio 2 gitu. Nama gamenya Fun with Number gitu. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwasannya saya sudah lama teman-teman tidak record lagi. Jadi ya mungkin teman-teman melihatnya bahwasannya videonya tayang terus, setiap hari kita ada updatean, tapi sebenarnya enggak, itu video simpanan karena selama sebulan ini saya mulai fokus ke hal lain. Jadi mungkin ini merupakan video pertama saya di bulan ini, teman-teman. Dan mungkin selama 3 bulan kita akan ngebahas juga terkait dengan perkembangan channel kita. Jadi mungkin teman-teman yang ikutin dari awal bisa stay tune dan mengerti gitu perkembangan channel kita secara lebih mendalam. Nah, kita akan lanjut membahas tentang ini game Fun with Number. Jadi game Fun with Number ini merupakan game dari RCA Studio 2 yang pernah kita bilang sebelumnya, yaitu RCA Studio 2 ini merupakan konsol dari perusahaan radio yang hanya bertahan selama beberapa bulan sebelum pada akhirnya bangkrut karena di zaman itu Atari merilis konsol barunya. Lalu juga ada konsol lainnya yang berkembang pada saat itu. Jadi saat itu ada tiga konsol, teman-teman. Gitu. Satunya ada Channel F, Channel Family, terus ada RCA ini sama Atari. Nah, korban pertama dari kekalahan ini yaitu RCA Studio ini. Nah, kita memainkan game keduanya. Jadi untuk deskripsinya ini game menggunakan cartridge ya, teman-teman. Jadi cartridge ini ada tiga game gitu. Jadi kita bisa bermain dengan tiga game, tapi kita akan memainkan satu game aja yang satu player ya. Gitu. Terus kita disuruh menebak ya, angka apa yang muncul gitu. Nanti kita dikasih clue juga. Ketika angka itu mulai mendekati berarti udah mulai semakin mendekati kita menuju kebenaran, teman-teman. Misalkan kalau kita tulis satu 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 gitu, kalau muncul angka 5 berarti hampir mendekati, kalau 6 berarti benar gitu. Jadi ya kita cuma kasih clue itu doang, angka 1 sampai 6 dari tebakan kita. Kalau kurang jelas mungkin nanti kita akan coba tes di video gamenya ya, teman-teman. Jadi ya seperti ini teman-teman, penjelasannya singkatnya, descriptionnya, terus tampilannya hanya ya angka doang gitu, sama bunyi-bunyian. Nggak ada musik sama sekali karena nggak banyak yang kita harapin ya dari RCA Studio 2 ini. Oke, kita lanjut ke deskripsi lanjutan kita terkait RCA Studio 2 ini seperti apa. Terus ya, jadi seperti yang kita bilang bahwasannya RCA Studio 2 ini mengalami kebangkrutan yang singkat gitu. Nah, jadi di sini dibilang bahwasannya RCA Studio 2 secara penjualan sangat buruk. Sebuah dokumen internal mengatakan bahwasannya RCA mengestimasikan bahwasannya akan terjual sebanyak 53.000 dan 64.000 unit gitu. Antara tahun 15 Februari 77 sampai dengan 78 berarti coba ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Berarti hanya 11 bulan gitu. Hanya bertahannya. Gitu teman-teman. Ya gamenya ada banyak sih, lumayan. Ya kan? Tapi nggak bertahan lama karena memang secara tampilan sangat sederhana sekali teman-teman. Kita lihat ya. Tuh. Bayangkan teman-teman. Sederhana kayak gini mau dilawan sama Atari. Nah, ini tampilan gambarnya teman-teman tuh. Lebih jelasnya. Oke, biar nggak lama-lama lagi kita ke deskripsinya. Kita akan langsung aja ke game ya teman-teman. Untuk membuka game ini kita akan menggunakan emulator EMA. Jadi kita membangkitkan kembali RCA Studio 2 melalui EMA. Seperti yang pernah kita jelaskan di episode game pertama kita. Itu RCA Studio. Oke. Kita akan mulai. Tapi ini belum muncul-muncul. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Nah, jadi di EMA 2 ini ada banyak teman-teman mesinnya. Tapi untuk saat ini kita akan coba RCA Studio 2 dulu. Jadi cartridge-nya udah tersedia di paketannya, paketan EMA. Jadi nama cartridge-nya itu Fun with Number titik ST2 ya untuk extension. Oke, di map-nya ini teman-teman udah aku konfigurasi juga, jadi teman-teman bisa melihat.
Jadi ini 1 tuh T, 2Y, 3U, dan seterusnya ya. Untuk mempermudah kita juga. Soalnya kalau nggak digituin, kita bakal sulit untuk mainkan gamenya. Oke, kita langsung start. Oke, tip katanya. Ini kita akan play game pertama kita. Untuk fun with number, kita suruh nge-guess angka, nebak angka. Jadi kita hanya dikasih 20 kesempatan. Kita harus berusaha menebak angka apa yang sebenarnya di berikan oleh komputer. Kita akan coba urut dulu teman-teman ya. Dari 0 sampai 9. Oke. Kita coba ke 7, 8, 9, 1. Berarti masih jauh ya teman-teman ya, karena 1 ya yang ditampilkan. 4, 5, 6, 1 juga. Berarti ada kemungkinan ini cuma angka 1, 2, 3 jangan-jangan. 2. Berarti antara 1, 2, 3 nih. Tapi kita belum nyoba angka 0. Aku lupa ada angka 0 tadi apa. Coba deh, teman-teman ya. Kita cek lagi. Amatiran banget, tapi nggak apa-apa teman-teman. Terus yang ke depan kita kalau main gaming lagi, oh ALT. Kalau kita main gaming lagi lebih mudah ya. ALT 0, 0, 0, 0, 0, 2, oke 1. Berarti angka 2 ini sangat jauh ya teman-teman ya. Berarti 1, 3, 1, 0. Sama sekali nggak ada clue. 2, 2, 2. Menjelang keempat, teman-teman. Berapa ya kira-kira ya? 2, 1, 2. Kayak itu, kayak orang demo satu dua. Atau kampaknya ini Joko Tingkir 1-2. Oke. 2-3-1. Kayaknya 2-2 sih, 2-2-2-2 kosong deh. 2-0-2. 2. Kita tinggal ada 10 kesempatan teman-teman ya. 2-2. 2-4 nih, dikit lagi teman-teman. Tapi berapa gitu? 2-1-3. 1-2. Kayaknya 1 enggak? 2-2-1. 220. 3. Apa ya? Coba ya. 3 2 2 3 2. Tadi teman-teman, 2 2. Kita enggak ada yang tahu ini berapa ya. Berarti benar depan-depannya 2 2 2 2 5 2 2 2 2 4. 2 1 2 3 2. Oke. Oh, kok jauh? 528. Wait a minute, ini kita yang salah baca instruksi atau enggak? Kayaknya enggak deh. Kita coba sekali lagi teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi dari awal. How to mengulang dari awal. Oke, kita reset lagi, kita mulai lagi. 528 yang muncul teman-teman. Tapi kita tadi ngecek 222 tuh udah angka 4 deh. Oke, kita mulai lagi teman-teman. Ini percobaan kedua kita. Kita harus bisa lebih bagus lagi ya. Mungkin dapat poin 5 lah yang benar-benar mendekatin kan. Oke, 2 oke. 789 6 oke. Oke, 1 2 3. Berarti 4 4 5 oke. Apa ya teman-temannya 2? Oke, 2 1 3 4. 2, 1, 6. Oke, berarti 3 ini teman-teman yang harus kita tahan belakang 3. Berarti kita coba 4. Oke, 3 ini masih bisa bertahan ya teman-teman. 7, 2, 3. 7, 2, 3 berarti 7, 8, 3. 7, 3, 5. 7, 7, 7, 7, 7, 7. 743. Oke. 773. 5 teman-teman. 77. 3. Berarti 737 4. 773. 7 377. Jauh. 737. 7 7 3 3. 5 teman-teman. 3 3 7 7. 7 1 3. Oke, lumayan juga ya teman-teman ya. Jadi kita bisa nebak 7 3 nya, tengahnya kita salah. Berarti ketika 5 berarti emang kita harus benar-benar tetek aja gitu.
angka yang udah kita bisa tebak, yang kita ubah-ubah gitu. Berarti ini bukan masalah angkanya kita yang salah penempatan, tapi memang angka yang nggak kita yakinin itu yang harus terubah. Oke, teman sekali lagi teman-teman ya, ini percobaan kita yang ketiga dan poin kita lima dan kita masih belum bisa menebak. Oke, kita reset. Nggak tahu dah, tapi nggak tahu apakah kalian merasa ini game yang lucu atau seru. Aku nggak tahu. Cuman kalau mungkin ditebak bareng-bareng mungkin bisa seru sih, ya kan? Kalau bagi kalian yang senang menebak kayak saya, mungkin anggap game ini bakal game yang seru gitu. Tapi ya nggak tahu lah. Tapi kok karena aku senang menebak sih teman-teman. Jadi aku senang nih main game-game kayak gini sebenarnya. Walaupun sebenarnya game kayak sederhana banget gitu. Nol enam lima dua poinnya, nol nol dua tiga satu, oke, nol nol enam lima dua, kayaknya lebih susah teman-teman. Tuh empat lima sembilan nol, wah kita ini teman-teman semakin jauh dari kebenaran, tapi nggak apa-apa. Seenggaknya kita di akhir menuju kebaikan, menuju kebenaran. Tunjukkanlah aku jalan yang benar, bukan jalan-jalan yang salah. Itu ada di dalam kitab, teman-teman. Kalau nggak salah, di Al-Fatihah ya. Tunjukkan jalan yang benar. Wait, satu. Susah, teman-teman, ini, teman-teman. Ah, kok gokil amat ya? Di sini angkanya random teman-teman. Saya sangat yakin dan semakin yakin. Tara 607 kan, benar kan susah. Oke. Mungkin itu teman-teman untuk gameplay singkat kita terkait game Fun with Number. Jadi kita disuruh nge-guess, disuruh nebak angka apa yang bakal keluar. Dan ya, tadi kita hampir mendekati ya teman-teman ya. 733 ternyata 713. Harusnya kalau kita lebih peka lagi kita bisa paham tuh angka yang muncul. Jadi seperti itu teman-teman untuk game kita. Jadi ini game tahun 1977. Dan kita akan lanjutkan game ini lagi tentunya dengan ya progres yang jauh lebih baik lah. Kita akan paksakan diri teman-teman untuk bisa menebak dengan benar. Iya, jadi mungkin itu aja teman-teman dari saya dan terima kasih banyak telah menonton. Dadah.